Sintayong cuma minta hal ini ke timnas Indonesia bila ingin juara. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari timnas terkini. Kalau udah, mari kita lanjut. Kurang 2 hari lagi timnas Indonesia akan bertanding melawan Afghanistan dalam agenda FIFA Match Day. Dalam pertandingan tersebut, timnas Indonesia diharapkan dapat memenangi laga agar peringkat timnas Indonesia dapat melonjak naik, plus sebagai motivasi tim demi menatap Piala AFF Desember mendatang. Terkait hal tersebut, pelatih Sintayong meminta para pemain timnas Indonesia memperbaiki 3 hal di atas lapangan, yakni gerakan, komunikasi, dan kekompakan. Hal itu dibeberkan oleh salah satu pemainnya, Rahmat Irianto. Seperti diketahui, skuad Garuda memang tengah melakoni pemusatan latihan di Turki sejak 2 hari terakhir. Mereka berlatih di sana dalam rangka persiapan diri menatap Piala AFF 2020. Dalam latihan hari kedua di sana, Irianto mengatakan pemain belakang diminta Sintayong fokus pada perbaikan sistem bertahan dan pemain depan asah finishing. Ada beragam pelajaran yang dia dan skuad Garuda dapatkan di hari kedua ini. Mulai dari bagaimana tim dapat berbicara satu sama lain, menjaga kekompakan, dan saling mengingatkan. Pelajaran yang kami dapat dari latihan hari ini, bagaimana kami bergerak, bagaimana kami berbicara dengan teman lainnya, harus kompak dan saling mengingatkan, ungkap Rahmat Irianto dikutip laman resmi PSSI. Rian mengungkapkan, setelah perjalanan panjang dari Jakarta, kondisi pemain sedikit lelah, meski dia pun merasa TC di Turki ini akan bermanfaat demi prestasi timnas Indonesia. Kami sudah mulai fokus untuk menghadapi 2 laga uji coba internasional dan tentunya nanti bersiap untuk Piala AFF 2020. Untuk kondisi mungkin sedikit lelah karena kami melakukan perjalanan jauh, mungkin untuk besok bisa kembali normal lagi, tutup dia. Oke, cukup sekian berita yang kami rangkum dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe. Salam olahraga.